Oke guys, santai ngambil apa nih? Lunox deh ya. Welcome back to my Catur Ajaib Gameplay guys ya. Oke, ini kondisinya gua pulang dulu ke original server, bukan advance server ini, ori ya. Ada Argus di situ, ini yang keluar hero-hero Astro semua nih guys. Gak apa-apa deh, kita pasang dulu ya. Santuy. Wah, kayak gini aktif. Terlalu kuat guys. Kita coba pakai Argus aja deh ya. Argus taruh di depan ya, sebenarnya Argus udah nggak dapat dua stakan satu lagi ya, cuma satu. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu aja dia meninggal, cok. Ya, untuk commander di sini ya Austus skill 3 gua coba lagi karena memang rencananya di sini gua bakal salam perpisahan sama hero legend yang bakal dihapus sementara di updatean selanjutnya nih ya, guys ya. Apa nih flicker? Wah, flicker sih paling worth it, cok. Oke. Okay. Ya pokoknya nanti kita lihat aja ya, kogian dari Austus skill 3 nya ini keluar hero legend apa guys. Gua sih berharapnya 3 hero legend ini ya guys ya, ada Odette, ada Getot, sama ada God. Karena mech era, next update nya itu juga bakal dihapus sinerginya. Jadi otomatis itu kayak Gatot, terus God ya, ya bakal dihapus sementara. Odette juga sebenarnya dari Astro itu ya bakal digantiin sama Minotaur ya, bakal dihapus sementara juga. Target gua 3 hero itu guys. Semoga dapat ya salah satunya. Jangan dikasih link nih ya, jangan dikasih link, jangan dikasih Leomord pokoknya ya. Jangan dikasih Nata ya, pokoknya 3 hero itu aja guys. Nah, itu sebenarnya di advance server juga ada updatean terbaru lagi guys ya. Sebelumnya Ria di revamp. Blessing digantiin sama Crystal Sinergi. Dibalikin lagi, ada blessingnya lagi guys. Itu updatean terbarunya ya. Jauhhead Faramis, boleh kita amanin dulu ya. Santuy, Martis, bintang 2. Tahan dulu guys, jangan langsung diambil ya. Sabar. Ini di sini harus aman 2 interest nih guys. Jadi kita coba kayak gini aja, ini dijual ya. Ini juga jual, masuk Faramis. Oke, yang penting gak ada sinergi yang aktif. Untuk di awal memang niatannya untuk nyari stakan Austusnya dulu ya. Oke, jadi kira-kira untuk info updatean terbaru di advance server begitulah ya guys ya. Nggak jadi di revamp antara Ria skill 3 sama Austus skill 3 juga nih guys. Di advance server itu Austus skill 3 masih ngeluarin blessing guys ya. Karena sebelumnya itu udah nggak dikeluarin blessing lagi. Ya mungkin gua rasa si Muntun ini masih ngolah terus sampai bener-bener worth it masuk ke original server. Itu ya guys ya. Ya bagus sih kayak gitu. Franco, santuy guys. Ada Harit 2 biji ya guys ya. Kalau enggak kayak gini aja nih. Ini jual, ambil Harit. Gini. Wah, magenya aktif, jangan guys. Kita coba pasang line up yang enggak terlalu kuat dulu aja sampai totemnya jadi emas, baru kita pasang line up terkuat kita guys ya. Karena ya kalau udah jadi emas kita masih kalah-kalah ya rugi banget, cok ya. Sebelum fanbox seperti biasa aja guys, kita di sini ngopi-ngopi santuy dulu guys ya, supaya wangi gameplay kita dari Austusnya keluar hero legend yang sesuai harapan kita. Santuy guys. Wah, mantap guys. Totem kita udah silver ya. Kita lihat di sini ngambil ke berapa nih kita nih. Lihat dulu guys. Pertama ya. Ini nice banget, cok. Crystal Elementalis. Oke, nggak nolak. Ambil Crystal Elementalis. Itu artinya di sini gua bakal buat hyper hero legend kita ini dengan Crystal Elementalis, guys ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini gue mau salam perpisahan untuk hero-hero yang bakal dihapus sementara. Contoh kayak Odette, ada Getot, terus ada Gord juga, ya. Martis, oke guys, kita pasang dulu yang ada nih ya. Nah, kita bisa up level langsung. Tapi sabar nih ya, sebenarnya di sini ada Harit bisa kita aktifin mage guys. Santuy aja, kita aktifin satu sinergi dulu ya. Kebetulan ada Chow, ya wrestler aja lah guys. Gue nggak mau pasang line up yang terkuatnya ya guys ya, takutnya di sini menang ya udah silver dapatnya. Minimal jadi emas dulu nih, kalau udah jadi emas baru kita menang, jangan kalah-kalah lagi, rugi kita guys ya. Let's go lawan Ganer. Wah, ini si Karah weapon master juga nih guys, WM nya aktif juga ya, di level 5 udah dapat Cloud nih. Oke, nice, dia udah kuat sih guys, kita masih lemah nih ya.
Gak apa-apa, kalah. Sisa hero 4 guys. Kena berapa nih? Belas-belasan ya. Harusnya sih kondisinya kalah, tapi sisa hero lawan dikit aja biar gak kena damage terlalu besar guys ya. 12 tuh. Oke, not bad. Masih 60-an guys. Nah, di round sebelum creep round ini ya, ini harusnya sih udah bisa kita pasang guys. Blessing, wah future tech. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Blessing pertama future tech guys. Cuan-cuan dulu lah ya. Ada Argus. Skip aja cok. Ya, Argus skip aja lah. Harit. Blessing lagi nggak tuh. Magi ya, ini di level 5 langsung dikasih 2 blessingan guys. Udah hoki banget ini ya. Gua lihat-lihat. Dapat Freya tuh guys, lumayan 3 gol ya. Nanti tetap kita tahan dulu aja guys. Di creep run, future tech tetap aktif. Jadi bisa cuan-cuan tipis ya. Hilangin dulu Freya-nya, hilangin dulu. Waduh, terlalu kuat nih guys, nice. Freya-nya ulti sih ya. Belum jadi emas nih, harus kalah, kalah, kalah. Aduh, menang cok. Emas, wih. Wah, masih kalah guys, padahal udah emas ya. Itu overtime sih, kalau nggak overtime menang kita cok. Harit Moskop Lunox, pasang dulu Haritnya, udah-udah ya. Ini Tau Argus Moskop kita tahan dulu aja, kita jual-jualin guys. Karena udah emas, kita butuh menang dulu di sini ya. Tahan dulu future tag-nya. Lumayan guys. Nah, ini kristal elementalis ya. Langsung aja kita pindah nih ke Harit. Oke, sementara di Harit dulu. Sampai kita lihat hero legendnya nih guys. Kalau Odette, Gatot itu bagus banget ya. Ya God juga nggak apa-apa sih. Kristalnya udah dapet soalnya di sini. Lumayan tuh Lunox gratis guys. Kita lihat itemnya di sini ada. Waduh, item-item physical semua nih guys. Cuma Glowing Man doang yang nggak ada pilihan cok. Glowing Man nambah magic power lah ya. Oke, pasang dulu ke Harit guys. Ya. Santuy-santuy. Gua mau ngelihat hero legendnya dulu nih, yang keluar apa. Jangan dikasih link lah, please ya. Jangan dikasih link, Leomod, jangan. Nah ini kita reset nih ya. Biar kemungkinan blessing selanjutnya bakal cepet keluar guys. Santuy aja, itu mah ya untuk cuan-cuan tipis yang gue bilang tadi ya. Santai aja guys, kayak gini dulu. Nah glowing man-nya kita pindah ke Lunox. Biar dia dapat efek astronya aja guys. Ya walaupun di sini belum tentu kita ke arah astro. Manfaatin kondisi. Aurora udah keluar, bagus banget guys. Nah ini udah cukup kuat nih. 4 mage udah kebentuk sama astro sementara ini guys. Yang penting sih itu astronya udah ada hypernya guys ya di Lunox. Apalagi magenya aktif. Nice banget, Beleriknya gak sempet ulti guys. Positif menang ya. Nah kan gitu. Harusnya sih sebelum reprint tadi ya, itu kita langsung kuatin aja line up kita cuy, karena udah pasti bakal jadi emas gitu kalau sisa hero kita dikit ya. Dapat Getot ya guys ya. Wih, nice banget, langsung kristal elementalis juga kita dapat. Kita gas aja ya. Udah astronya kita tarik dulu nih guys. Santai-santai ya. Ini udah mantep nih. Getot yang keluar nih cuy. Kebetulan ya. Ya udah. Ini kita bakal kangen-kangenan ya sama Getot ini. Nanti bakalan dihapus nih guys. Gatot, God, Odette ya, diganti sama monyet, sama hiu, sama banteng. Nah banteng itu penggantinya Odette guys, dari astro ya, masuknya astro. Nice banget sih, ini kebetulan dapat di awal kristal elementalisnya. Ya udah, Gatot ulti 3 kali auto moncrot guys. Nah nih, baru aktif 3 aja, mulai mananya itu dari 50% guys, setengahnya ya. Jadi cepet ulti juga nih, ulti lagi itu. Wih, enak ya. Kalau kayak gini mah ya udah win streak. Merem juga win streak ini mah ya. Belum tentu ke astro kan. Jadi ya santuy. Nanti kita lihat ya keokian di fat box kedua ini guys. Kalau dapet crystal wrestler ke arah sana, karena ini blessingnya juga wrestler ya Gatotnya. Sementara ya minimal rata bintang 2 dulu guys. Rata bintang 2 dulu, maksimalin magenya. Ini kan satu lagi nih. Santuy, kita amanin dulu ya. Hero-hero wrestlernya nih.
Vexana, Xavier. Wah, mending Xavier aja guys ya. Memperkuat Haritnya juga, Lightburn aktif. Oke. Udah, kalau kayak gini mah guys, item incerannya, apalagi kalau bukan buku ya, biar pinter nih Getotnya. Waduh, pakai Benny skill 3, Tot, jangan di situ Tot, tolong Tot, loncatnya jangan di situ Tot, loncat Tot. Luar, mantep banget tuh ya, kombinasi sama Aurora. Udah diloncatin Gatot, jadi es batu. Widih, nggak kena guys. Kebetulan ulti tuh ya, tadi mau masuk jebakannya Benny guys. Udah diloncatin Gatot, jadi es batu. Waduh, itu sih nggak wajar matinya guys ya. Oke, artinya ini kita cari Kadita ya. Kadita nih guys, kalau nggak sih Odette. Kalau Odette nggak mungkin keluar di sini ya. Di level 7 ada kristal elementalis lagi sama wrestler nih ya. Dua ini aja cok, kalau nggak diambil. Wah, kristal elementalis nggak diambil lagi. Ya udah guys, kita gaskan aja ya. Maksimalin ele-nya dulu sih lebih bagus ya. Ele-nya dulu guys, karena kebetulan mage juga ini Kadita belum dapet. Ele dulu cok. Vexana tuh mau bintang 2 guys. Satu lagi nih, santuy-santuy. Nah, Elise sama Faramis ya bisa kita ganti. Ya, udah maksimal ambil yang sebelah kanan pastinya. Wah, ini magenya 3, cok. Masih bisa ini ya, 4 mage. Masih bisa, masih bisa. Masuk lagi Elise. Nah, kristal Elise-nya kan digetot 2 biji, taruh di Harith aja nih satunya. Ya. Ini mage makin maksimal, getotnya juga makin sakit, guys. Ya udah, target 66 sama mage dulu ya. Santuy, nanti kita lihat ke Hokian selanjutnya nih guys, di Kripron. Let's go, lawan apa nih? Tars 3 ya. Oke, nggak apa-apa, ulti duluan ya. Ultinya sekali doang sih guys, dia mah kita mah 3 kali. Satu, loncat lagi Tot, keluar, sekali lagi. Udah jadi perfect win dia guys ya. Tars 3 mah, ya udah. Kalau sampai mid game sih guys, siap-siap lost streak aja sih ya. Tapi nggak tahu tuh kalau dia pakai hero-hero legend semua bintang 3 ya bisa nyampe late game guys. Vexana bintang 2, nice. Ini blessingnya rendah nih guys, nggak mungkin blessing nih ya, dan berharap jadi. Oke, santuy santuy. Ini kita kalau mau ke wrestler pakai badang aja untuk nyambunginnya ya. Kalau nggak dapat kristal wrestlernya jangan ke wrestler. Ini kebetulan ada blessingnya di Gatot aja, ya udah yang penting mah aktif aja cok. Nah itu Aldous kita skip ya, kita fokus ke 6 mage dulu guys. Ada hero-hero Astro kita skip juga, Kadita udah dapet. Santai santai, tahan dulu, tetap kayak gini ya. Kalaupun mau langsung kita masukin Kaditanya, belum bisa ngaktifin 6 magenya. Jadi santai aja, menyesuaikan kondisi guys. Nah di sini kalau dapat buku kan enak tuh guys, langsung rata itu ya. Ini walaupun yang dilawan Weapon Master juga nih guys. Gua lihat-lihat di situ ada Freya ya, udah bintang 2, udah ulti Freyanya. Loncat Tot, ratain Tot, udah Tot, ratain, kena semua ya. Rata. Oh ya, meninggal langsung guys. Wah, nggak jadi meninggal dia pakai itu ya guys ya, Mavis. Pakai Commander Mavis, nyawanya nambah terus guys. Nah mungkin nanti gua selang-seling aja nih guys ya. Di video ini gue ori server dulu. Mungkin next video gue ke event server lagi guys, karena ada updatean terbaru lagi tuh ya. Kondisinya Ria nggak jadi revamp cok, masih ada blessing. Jadi blessing itu masih berlaku untuk di event server guys, tapi khusus untuk ke 2 commander doang ya. Kayak yang gue bilang tadi itu Austus skill 3 sama Ria skill 3 aja guys, masih ada blessingnya. Nanti ya abis ini gue coba masuk lagi ke event, mau review ininya ya, commander Ria kalau nggak Austus guys. Nah itu Lunox, tahan dulu ya. Sebenarnya mau gue ganti sama Yadora guys. Aku aja di sini keluar kristal Astro ya, sementara aktif 3 dulu. Lumayan guys. Efeknya ya udah langsung aja dapat kristalnya ke Getot ya. Jadi makin sakit Gatotnya guys. Kalau nggak dapat kristal Astro ya udah 66 sama Mage dulu nih guys. Dari awal kita udah dapat blessingan wrestler kayak gini ya, kita lihat juga di sini ya. Nah kan, kristal wrestler nih keluar. Bisa sih nyambunginnya pakai badang, cari lagi hero wrestlernya ya. Tirot. Oke, amanin dulu guys, santuy. Yaudara, oke nggak apa-apa ya. Santai-santai guys. Wrestler Mirror nih.
Sebenernya bisa sih, Triple Six gak ke Astro tapi ke wrestler ya. Oke, okay. Gak apa ya. Ini konsentrat aja, langsung ke Getot guys. Ini ke Harith ya. Kita bisa up level langsung masuk Badang. 4 wrestler aktif sementara ini. Menyesuaikan kondisi aja guys, karena nggak bisa maksa nih ya kita ya. Nggak bisa maksa kena mage maksudnya cok. Slotnya kurang 1. Walaupun disitu masuk Kadita kan masih 5. Jadi menyesuaikan kondisi aja. Loncat tot. Nice. Dah 1. 2. Sekali lagi. Duar. Hilangin dulu tuh Freya-nya tuh. Hilangin dulu. Nice. Oke. Waduh pakai immortal Freya. Diajarin siapa itu. Enam empat empat nih guys. Ya sebenarnya ke 6 mage dulu ya. Mungkin nanti naik ke level 9 Badang tarik dulu untuk ke 6 mage. Gatotnya lebih sakit kalau mage lebih maksimal guys ya. Nah ini gua ambil God ya. Sebenarnya sih ini udah lebih banyak elementalisnya. Kayak Edora ini ya pastinya nggak kita pakai guys. Jual aja. Santuy, kalau God masuk ada kemungkinan Mekera aktif 3 lumayan. Tapi tahan dulu guys, jangan dipaksa nggak terlalu kuat. Gua sih masih penasaran sama Crystal Astro ya. Dan di sini kondisinya kita butuh gold juga. Wah ya udah, gold ini nantilah ya, nanti. Santai. Gampang lah itu mah guys. Di level 9 dia makin sering keluar ya. Jadi santuy. Walaupun kita mau ganti Lunox ya, Crystal Astro memang udah nggak dikasih gitu kita ya. Kokiannya nggak ada banget. Ya udah cari aja di level 9 nanti guys. Pakai konsentrat, ulti 3 kali, ya auto full lagi. Kalau kondisinya dia sekarat ya sebelumnya. Loncat lagi tot. Ada kemungkinan 6 kali ulti itu ya. Itu keharaman konsentrat guys, lihat ya. Wah, ini pakai Freya yang dikasih immortal guys. Percuma kan? Udah gue bilang. Dari dulu itu guys, Freya nggak usah kasih immortal, mending kasih hero lain yang sementara bisa jadi hyper. Apain di Freya? Makanya itu pentingnya kalian tuh pahamin line up kalian yang kira-kira bisa jadi core sementara. Ada Leomot di situ guys. Di rot Leomot, jual dulu ya, santuy. Hero wrestlernya jual dulu guys. Fokus ke Badang, siapa tahu ada blessingan dan tambahan kristal wrestler. Sebenarnya ini kita dapat kristalnya guys ya. Nice, Faramis bintang 2 sama Badang tuh ya. Coba gini aja, langsung masuk Faramisnya ya, tarik Elise. Jadi kalaupun sementara mau kita aktifin Necrokeep bisa nih. Tinggal masuk itu ya. Kuda. Let's go, ulti tot, loncat tot, kasih tau tot. 1, 2, hilang. Sekali lagi, 1-1 Astro. Oke. Hilang, belum ulti itu ya. Langsung meninggal guys. Aduh, kalau udah kayak gini 6 elementalis yang langsung kebentuk ya begitu guys. Gatot bintang 2 lagi dapatnya ya. Kalau kondisinya di awal kayak gitu ya minimal nyampe ke late game lah guys. Tinggal cari kehokian-kehokian selanjutnya, dapat slot kita ya. Dapat slot bisa 6 mage dulu. Necrokeep juga bisa, tapi lebih 6 mage ya. Lebih ke 6 mage nih guys. Santuy. Oke, kita coba positioning lurus kayak gini aja guys. Masuk Elise sama Kadita ya. Tarik Badang. Gak apa-apa wrestler, kita matiin aja guys. Ya. Apa tuh, lihat line upku. Waduh. Tuh yang pake Tars 3 tuh guys. Mungkin dia udah banyak bintang 3 nya ya. Lihat line upku katanya guys. Wih kelas. Siap brother. Oke let's go. Wah bukan lawan dia nih guys. Lawan apa nih? Wah Getot lawan, lihat ya, ada buku tuh. Kita nggak ada kokiannya guys. Tadi juga di padbox. Mungkin ya kalau ada buku, ya gue pilih buku dulu daripada slot mah guys. Lihat tuh ya, walaupun udah bisa ngebantai-bantai, tapi agak beresiko aja. Getot nggak ada buku ya, agak beresiko guys. Walaupun dia bintang 3, nggak ada buku, itu bahayanya lawan wrestler. Kena stun-stun di awal, ya belum sempat ulti langsung meninggal. Ya kan? Ini kan harus memang cepat ulti, udah auto rata itu bisa aja guys. Dari lawan kita ya. Masih menang itu yang pakai Tars 3, masih berapi-api guys ya. Kita lihat nanti. Gua pelajarin line up dia ya guys ya. Ya dia sih kalau combo mah pastinya nggak pakai combo ya.
Paling ya hero-hero aja, hero-hero bintang 3 banyak gitu aja guys. Nggak terlalu jadi masalah ya guys ya, santai aja. Oke, kita coba kayak gini ya. Kita langsung up level aja, masuk badang lagi. 664 jadi ini guys. Bintang 3, wah god ya. Ini damage dari god tuh guys dia. Kita coba kayak gini, siapa tahu ketemu dia guys. Wah bukan, bukan. Masih ketemu sama yang satunya nih ya. Ini main Freya, Freya Immortal. Kalau ini sih nggak jadi masalah guys. Masih menang nih kayaknya nih. Wah tapi nggak tahu juga guys. Ulti Tot, wah kelamaan Gatotnya. Ratain Tot. Sekali lagi Tot. Duar. Hilang, Freya, hilang, hilang dulu. Kenasan, kenasan. Nice. Wah. Life steal-nya kenceng banget. Kalah kayak gini. Kalah guys. Gak cukup sakit haritnya walaupun shieldnya banyak juga tuh ya. Oke oke kalah. Wah sama yang satunya juga kalah tuh guys, Stars 3 ya. Gak apa-apa deh guys, hitung-hitung nyaris takan Austus ya. Kadita bintang 2, nice. Tapi rendah juga blessingnya guys ya. Oke lah, tahan dulu kayak gini cok. 2 interest lumayan. Mumpung masih lawan Creepron ya. Ya lihat-lihat gol aja guys. Kalau kondisinya lawan Creepron bisa aman interestnya ya udah. Buset udah 4 hero aja nih ya. Dia bintang 3. Hero Legend ada 3 biji. Untuk ngaktifin wrestlernya dia pilih pakai badang guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti ya. Semoga sih dapat nih kristalnya nih. Tapi nggak tahu nih guys, Getot di shopnya nggak keluar-keluar ya. Bisa bintang 3 nggak? Kalau nggak bintang 3, gua nggak cukup puas sih guys. Walaupun combo 6-6 kayak gini ya, udah maksimal nih. Tinggal ke wrestler aja sebenarnya. Mirror, nggak ada pilihan. Buku, nice. Minimal kita dapat buku lah ya. Ada Odette tuh. Bisa dijual nih guys. Antara Elise sama Kadita ya. Elise aja mungkin. Santai-santai. Elise bisa kita tarik. Jangan ini ya, jangan Faramis ya. Karena bisa Necrokeep juga gitu. Untuk antisipasinya guys. Kalau Xavier itu ada ininya, ada Harit. Coba kayak gini guys. Kita putar-putar dulu item. Posisi tipis aja guys. Ada Odette nanti kita ambil ya. Santai-santai. Kita lihat dulu kayak gini guys. Odette ini masuk otomatis Asur aktif kan. Yang penting mah ada efeknya aja. Walaupun bukan eksperimen. Hilangin dulu. Itu bahaya tuh godnya. Bintang 3 sakit itu guys. Kocok. Wah itu ternyata. Oke oke. Ternyata masalahnya di god ya. Kita udah emas nih guys. Totemnya udah jadi emas lagi. Ini masalahnya di godnya doang nih guys. Godnya hilang. Udah. Bisa. Santuy-santuy. Xavier bintang 2. Nice. Langsung aja ya. Kita jual lumayan goldnya guys. Nah, ada Odette lagi tuh. Odette, Odette. Slow guys. Ngeroll dulu ya. Ngeroll dulu ya. Ngeroll dulu, ngeroll dulu. Odette bintang 2. Oke. Pindah hyper. Odette elementalis, tahan dulu. Tahan dulu guys. Kayaknya ini kita untuk mecahin totemnya harus pakai Odette dulu nih guys. Karena kebetulan udah emas nih ya. Butuh kemenangan guys kita. Amanin dulu aja siapa tahu jadi guys Odette nih ya. Ulti dead, nice. Ilangin tuh hasilnya dulu, ilangin. Freya, Freya, ilangin dulu, nice. Udah, 3 kali kok itu ultinya. Jadi santai guys, positif itu menang ya. Lawan mirror ya kita guys. Pecah ya. Ada Getot. Kalau yang keluar Odette, Getot, pilih salah satunya guys. Kita lihat aja ya. Semoga jangan Leomot. Gatot, nice. Satu lagi cok. Tot keluar Tot, Tot tolong Tot. Tot, Aurora. Aduh abis. Nah Gatot jual. Udah. Bintang 3 yang penting pindah lagi hypernya. Menyesuaikan kondisi dan situasi. Itu ya. Ini udah bintang 3, pede banget. Hypernya pindah lagi ke Gatot. Sini maju ya. Oke, nggak jadi masalah mau itu. Ada bintang 3, 5, 6, 7 juga. Santuy guys, lihat nih. Wah, bukan lawan dia. Tapi mirror kita tuh guys, lawan dia tuh ya. Oke, loncat Tot. Ratakan Tot, 1.
2, sekali lagi. Wah, udah rata guys. Freya bintang 3, itulah dipakein immortal tuh ya. Auto ngisi lagi mananya. Tobat, tobat guys. Udah dibilang, ngapain gak worth it. Dikira Freya itu mana regennya cepet kali ya. Lama guys. Kita lihat di sini fight box ya. Keluar kristal apa nih? Wah, ada Astro, cok. Wah, kristal Gatot. Oke, 2 kristal. Ya walaupun bukan eksperimen semaksimalnya jadi Astro banget gitu ya, karena cuma aktif 3 doang nih terhitungnya, guys. Gua anggap sebagai penambahan damage dari Gatotnya. Oke, santuy. Gua lihat dulu posisinya, guys. Leomot sebelah kanan ya, sebelah kanan, keluar kiri, masih di situ. Ini niatan gua mau gua tabrakin aja nih, cok. Konsentrat ya yang diganti ya. Gua mau berhadapan sama Leomotnya aja, Getot gua, guys. Karena dia kan aktif ya wrestlernya, biar nggak kena stun-stun di awal. Masih di kanan, oke. Siap, let's go. Geser dikit aja, guys. Ya, oke. Kita lihat. Kasih tahu tuh. Loncat tuh. Wah, enak banget. Rata. Ya. Bintang 3 banyak begitu doang tuh. Udah. Ya. Ngapain? Ya minimal kalau mau main instan gitu ya, ya top positioning dibenerin kayak dipikirin gitu ya, biar agak kelihatan skillnya walaupun dikit. Wah. Nah, ini kita lihat line up-nya, guys, ya. Nah, itu ya untuk pelajaran lagi tuh, guys, ya. Minimal kalau mau main instan gitu ya, yang penting hero banyak bintang 3. Ya memang Tars 3 kan memang harus begitu ya konsep commander-nya. Gameplay-nya memang begitu. Ya toh positioning lah, minimal positioning tuh dipikirin juga. Lawannya dilihat. Ini kan yang dilawan Gatot bintang 3 elementalis, ada Crystal Astro juga. Walaupun di sini Astro nggak maksimal, yang penting ada efeknya. Sekali loncat aja udah bisa rata, kalian bisa lihat tadi, walaupun bintang 3 ya. Ya kalau udah tahu begitu ya minimal positioning disebar lah, apa kayak gitu. Cari solusinya. Ini mah parah, cok. Waduh, ini positioning malah dirapetin. Itu mah memang positioning kesukaannya Getot. Nggak perlu 2-3 kali ulti ya, 1 kali ulti aja udah bisa langsung hilang semua tadi. Udah begitu, belum pasti menang, udah banyak gaya. Lihat line up-ku, lihat line up-ku. Anjay, kelas juga dia. Dikira udah pasti menang kali ya, guys, ya, dengan bintang 3 banyak. Aduh, udah-udah lagi ya, cukup tahu aja lah, guys, ya. Oke, kita lihat di sini untuk powernya 196 tuh, guys, ya. Walaupun satu hero aja, yaitu juga hero legends ya. Combo hero legend bintang 3 itu semua yang mempengaruhi power yang tinggi, guys. Walaupun yang posisi 2 itu hero bintang 3-nya banyak, tapi ya kombonya nggak jadi, tetap aja powernya rendah, cok. Lebih rendah dari kita. Kita cukup satu hero aja, 196 hampir 200 nih, guys. Ya ini gua anggap aja salam perpisahan untuk hyper eksperimen Getot nih ya. Aduh Getot, bentar lagi lu mau digantiin ya, mekeranya mau dihapus, guys, masalahnya. Terus kayak Odette itu juga mau diganti sama Minotaur ya. Jadi ya untuk kenang-kenangan aja nih, guys. Pastinya hyper god Gatot, Odette itu bakal kita kangen pasti itu, guys. Oke lah, mungkin video gue kali ini gitu aja, guys. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gue Idalvi, see you next video, guys. Ciao dulu. Ciao.